Hai hai hai, selamat datang di House of Hormit. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga penonton setia House of Hormit selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan dalam setiap urusannya. Di video kali ini kita bakal melakukan general reading lagi. Tapi perlu kalian ingat ya, karena ini general reading, bisa jadi bacaannya cocok sama kamu, bisa juga enggak. Jadi ambil yang benar-benar relate atau resonate saja sama kamu, oke? Okay? Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian semua enggak ketinggalan video-video terbaru dari kita, oke? Okay? Yuk simak video ini sampai selesai ya. Untuk topiknya, kita akan membahas tentang seseorang yang kelihatannya yakin banget kalau kamu itu adalah jodohnya. Yuk kita lihat siapa sih dia sebenarnya dan bagaimana sih perasaan dia yang sebenarnya sama kamu ini. Mari kita kupas bersama-sama. Oke, di kartu pertama di sini ada The Stars ya. Kelihatannya ada seseorang yang nggak bisa lepas mikirin kamu. Dia kelihatannya yakin banget jika kamu itu adalah jodohnya. Dia kelihatannya gak mau kehilangan kesempatan untuk bersama dengan kamu. Dia pengen banget untuk nikah nih sama kamu nih. Oke, okay. Untuk selanjutnya di sini dia menganggap jika kamu itu adalah orang yang tepat buat diri dia. Dia gak pernah nemuin orang yang sebaik dan secocok kamu. Kamu itu dirasa paham dia banget. Kamu tahu apa yang dia suka dan gak suka, apa yang dia butuhkan dan gak butuhkan. Kamu itu punya hati yang lembut, perasaan yang dalam, dan intuisi yang tajam. Kamu juga terlihat punya sisi artistik dan kreatif yang juga bikin dia kagum terhadap diri kamu, ya. Oke, untuk selanjutnya. Di sini kamu tuh bisa bikin dia merasa didukung, dingertiin, dan disayangi. Kamu selalu ada buat dia di saat suka maupun duka. Kamu selalu ngasih dia semangat dan motivasi buat diri dia. Kamu itu orangnya selalu bikin dia bahagia, ya. Oke, untuk selanjutnya. Di sini kelihatannya dia pengen serius deh sama kamu. Kelihatan jika dia udah nggak ragu lagi dengan keseriusan dia. Dia udah yakin kalau kamu itu adalah orang yang bisa diajak komitmen dan serius. Dia terlihat udah siap buat ngelamar kamu dan juga membawa hubungan kalian ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dia adalah orang yang bertanggung jawab, disiplin, dan juga tegas, ya. Oke, untuk kartu selanjutnya di sini ada Nine of Pentacles. Kelihatannya niatnya dia udah bulat, hatinya juga udah mantap banget. Dia udah ngumpulin modal dan persiapan buat ngelamar kamu. Dia udah ngomong sama keluarganya dan meminta restu dari mereka. Dia adalah orang yang cukup mapan dan sukses. Dia juga kelihatannya orangnya cukup mandiri, ya. Oke. Untuk selanjutnya di sini dia terlihat akan berusaha buat bikin kamu percaya terhadap dia atau ngasih bukti kalau dia ini benar-benar serius terhadap kamu. Dia akan menunjukkan kalau dia nggak main-main lagi atau cuma iseng saja sama kamu. Dia akan ngasih bukti bukan sekedar janji-janji manis saja untuk liatin ke kamu bahwa dia itu udah seserius itu sama kamu, ya. Dia ingin kamu jadi pasangan hidupnya dan bahagia bersama. Oke, okay? Untuk selanjutnya di kartu ini dia juga terlihat ingin bercerita tentang rencana-rencana dia buat masa depan kalian. Dia mau ngasih tahu visi dan misinya buat hidup bersama dengan kamu. Dia mau ngasih tahu cita-cita dan impiannya buat membina keluarga dengan kamu. Dia adalah orang yang punya tujuan yang jelas dan juga arah yang jelas, ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Four of Cups. Dia mungkin mau ngobrol sama orang tua kamu juga atau keluarga kamu buat ngasih tahu maksudnya sama kamu. Dia mau minta izin dan restu dari mereka buat melamar kamu. Dia terlihat mau kenal lebih dekat dengan mereka dan jadi bagian dari keluarga kamu. Dia
terlihat adalah orangnya yang cukup sopan, hormat, dan rendah hati, ya. Oke, di kartu selanjutnya. Di sini ada The High Priestess, ya. Dia pengen kasih kamu kepastian biar kamu itu nggak khawatir tentang dia. Dia pengen bikin kamu yakin kalau dia adalah orang yang terbaik buat diri kamu. Dia pengen bikin kamu senang dan tenang dengan pilihannya. Dia ini juga adalah sosok yang pekerja keras dan terlihat bisa bertanggung jawab, ya. Oke, di kartu terakhir. Di sini terlihat jika dia pengen segera melamar kamu dan menikahi kamu. Dia pengen segera menjadi pasangan yang baik buat diri kamu. Dia pengen segera bahagia bersama dengan kamu selamanya. Dia adalah orang yang mencintai kamu dengan tulus dan setia, ya. Oke. Jadi kesimpulan dari readingan kali ini yaitu terlihat ada seseorang yang yakin banget jikalau kamu itu adalah jodoh dia. Terlihat jika orangnya luar biasa dan istimewa, dia adalah orang yang mapan dan serius dalam mencari jodoh. Dia juga adalah orang yang mencintai kamu dengan tulus dan setia. Dia terlihat ingin serius sama kamu dan ingin menjalin sebuah komitmen ke jenjang yang lebih serius. Oke? Okay? Energi ini ditunjukkan untuk orang-orang yang berzodiak Aquarius, Cancer, Leo, Aries, Taurus, Virgo, Sagittarius, dan juga Pisces. Oke? Okay? Ini adalah general reading. Untuk personal reading, bisa klik link di deskripsi, ya. Untuk kalian yang suka dengan video ini, langsung saja like dan subscribe House of Hermit, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian semua dapat kabar dari kita. Terima kasih yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!